Presiden Jokowi melakukan peninjauan terowongan dua proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Senin 17 Januari 2022. Dalam tinjauannya, Presiden Jokowi mengatakan pembangunan KCJB ini sudah mencapai 79,9%. Proyek KCJB ini ditargetkan akan selesai pada Juni 2023. Sejak awal pembangunan, proyek ini ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2019, namun targetnya mundur ke 2021, 2022, dan hingga ditargetkan akan rampung pada 2023. Presiden Jokowi mengatakan jika proses pembangunan proyek ini terbilang lambat dikarenakan adanya kendala teknis. Presiden Jokowi berharap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dapat mengurangi kemacetan dari Jakarta-Bandung atau arah sebaliknya.